Hey guys, back with me Brandon. Hari ini gue bakal bikin interview. Jadi ini adalah sub channel baru untuk channel gue. Jadi gue bakal interview ke cewek-cewek, di mana gue akan bertanya mereka itu sebagai cewek lebih demen cowok yang romantis, ganteng romantis tepatnya, atau yang biasa aja tapi humoris. Boleh minta waktunya bentar gak? Gue jadi pengen interview gitu buat channel YouTube gue. Oh iya ya, boleh. Namanya siapa? Ranti. Brandon. Iya. Nih, jadi gue pengen nanya, lu kalau cewek lebih milih cowok yang ganteng romantis atau yang biasa aja tapi humoris gitu? Biasa aja cuman humoris. Iya. Biasa aja tapi humoris sih. Kenapa? Bukan cewek pengen yang ganteng gitu kayak cowok-cowok Korea atau gimana? Lebih menarik cowok humoris kali ya? Oh gitu. Oke, siap-siap. Jadi lu kalau cewek lu lebih milih cowok yang ganteng romantis atau yang biasa aja tapi humoris gitu? Ganteng romantis. Ganteng romantis, iya. Biasa aja tapi ya, soalnya zaman sekarang banyak banget nih yang orang cewek suka nonton film Korea. Oh. Nah, mending biasa aja tapi humoris. Oh, gitu. Iya. Tuh beda lu jawab ini. Kenapa? Kenapa? Enggak tahu sih, kayak ngeliat cowok ganteng maksudnya gimana ya? Biasa-biasa aja, enggak sampai kayak wow banget gitu. Lebih kayak enak cowok yang bisa bikin kayak ketawa. Gitu, iya. Oke, siap-siap. Yes. Sumpah ini kabur semua, gue bingung. Kenapa emang? Gue pertanyaan simpel doang. Jadi ya, kalau lu jadi cewek, lu lebih milih cowok yang ganteng romantis atau yang biasa aja tapi humoris? Menurut gue yang biasa aja tapi humoris. Soalnya kalau apa tadi, ganteng tapi romantis, iya, itu ganteng romantis, bisa aja kayak bosen cari pembicaraan, cari topik gitu. Oh. Ntar terus kayak udah awkward. Tapi kalau yang humoris kan ya ada aja topiknya. Iya, ada aja topiknya. Benar banget sih. Masa kecil aja bisa jadi itu ya. Iya. Soalnya gue pikir banyak banget kan cewek suka nonton Korea sekarang pengen romantis. Kalau lu gimana? Kalau gue, mood gue sih yang ganteng tapi romantis. Wow. Soalnya gue nggak gitu suka cowok yang misalnya suka bercanda gitu, nggak gitu suka. Oh gitu. Iya. Berarti lu suka banget digombalin tuh? Nggak suka juga, maksudnya kayak romantisnya bukan gombalin juga. Oh gitu. Apa kek surprise tiba-tiba kasih hadiah, apa kek bunga atau gitu. Oke, siap. Ya udah deh. Udah. Oke, sudah. Thank you ya, kita aja. Yo. Oke, gue Brandon. Nah, jadi gue kayak pengen nanya, lu kalau cewek lebih milih cowok yang ganteng tapi romantis atau yang biasa aja tapi humoris gitu? Romantis. Romantis? Iya. Jadi maksudnya lu depan cowok romantis tuh kenapa? Karena kalau romantis ya jadi nggak bosen aja gitu. Maksudnya kalau humoris kan dia ngelucu doang ya, nggak usah pacaran aja bisa nonton. Oh, buat temen aja. Ya. Oh, oke, okay, make sense. Bener ya? Jadi gue pengen nanya. Iya, bertiga semuanya aja bertiga. Kalau lu pada maksudnya lebih milih cowok yang ganteng tapi romantis atau biasa aja tapi humoris gitu? Biasa aja tapi humoris sekali. Nih. Ntar kita bercanda. Gak apa-apa, justru bagus buat di videonya. Nih, jadi gua cuma pengen nanya tuh pertanyaan simpel doang. Lu kalau sebagai cewek itu lebih milih cowok yang ganteng romantis atau yang biasa aja tapi humoris? Yang biasa aja tapi humoris. Oh iya? Iya. Gak mau yang romantis kayak di film-film Korea gitu? Gak mau. Kalau lu? Ya apa aja nih, yang penting baik. Apa aja yang penting baik, oke, siap. Hey, halo, nama gue Brandon. Gue boleh ini gak, interview bentar buat channel YouTube gue? Oh, oke. Oke, jadi gue kayak pengen nanya gitu. Mm-hmm. Lu kalau misalnya cowok nih, lebih milih, lu kan cewek nih, yeah. Lu lebih milih cowok yang ganteng romantis atau yang biasa aja tapi humoris? Biasa tapi humoris. Kenapa? Bukannya banyak banget nih sekarang cewek sukanya kayak cowok Korea, romantis, ganteng gitu. Karena menurut gue kebahagiaan itu buat bukan dilihat dari mata tapi dari okay hati. Lah, jadi bukan apa dari fisik ya? Iya, bukan dari fisik. Jadi apa yang bisa dirasain itu bakal lebih seru daripada apa yang cuma bisa dilihat doang. Lihat okay doang bisa bosen. Ini kayak jawaban yang paling keren yang gue dapat dari 7 cewek yang lo buat tanya. Oke. Udah gitu aja deh. Thank you ya. Lu mau promo Instagram lu gak? Gak usah. Oke deh. Thank you ya. Oke, guys, thank you buat kalian semua yang udah nonton video gua kali ini. Jadi buat kalian semua yang udah nonton video ini pasti tahu bahwa 75% cewek yang gua tanya itu lebih milih cowok yang biasa aja tapi humoris. Jadi buat kalian yang masih mikir gua nggak ganteng, gua nggak bisa dapet cewek kalau gua nggak ganteng, buang jauh-jauh pikiran itu karena ternyata cewek lebih mentingin siapa cowok yang bisa bikin mereka nyaman. Oke, last of all, keep crazy.